بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد كتالا جدا قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مغتاكا فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا Maka, apabila engkau telah memahami bahwasanya mereka, orang-orang jahiliyah, melakukan banyak perkara, sementara mereka mengetahui bahwasanya perkara-perkara tersebut, termasuk kezaliman dan permusuhan seperti zina. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى مغتكن هؤلاء اهل الجاهليه كانوا يمارسون القبائح الزنا والربا والكبائر Mereka ini orang-orang jahiliyah mereka melakukan perkara-perkara yang buruk zina, riba dan dosa-dosa besar. Qala musannifu رحمه الله تعالى شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من اتاكا وعرفت ايضا انهم يفعلون شيئا من العباده يتقربون بها الى الله مثل الحج والعمرة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك. dan engkau pun mengetahui bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah melakukan sesuatu dari ibadah yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla seperti haji, umrah, sedekah kepada orang-orang miskin, berbuat baik kepada orang-orang miskin dan yang lainnya. Qala Syarihu Hafizhahullah Ta'ala الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan ومع هذا عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام Dan bersamaan dengan ini, pada mereka terdapat سيسا سيسا داري أغام إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يحجون ويعتمرون دهلوا مريكا منونيكا عبادة هجي منونيكا عمره wa kanu yatasaddaquna 'alal dan dahulu mereka orang-orang jahiliyah bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan hadhihil af'alu tayyibatun perbuatan-perbuatan ini baik لكن ليس معها توحيد أكنت تبيت أداب توحيد والعمل وإن كان عملا طيبا إذا لم يكن معه توحيد فإنه لا يفيد صاحبه Dan sebuah amalan, meskipun amalan tersebut merupakan amalan yang baik, apabila tidak ada bersamanya tauhid, maka sesungguhnya amalan tersebut tidak berfaedah bagi pelakunya. ويعملون أعمالا سيئة إلى جانب هذه الأعمال الطيبة dan mereka orang-orang jahiliyah melakukan amalan-amalan yang buruk di samping amalan-amalan yang baik ini. Ya'maluna A'malan sayyi'atan A'zamu Mereka melakukan amalan-amalan yang buruk Yang paling besarnya adalah kesyirikan Yaf'aluna zina Waya'kuluna riba Wajakulunal mereka melakukan zina, memakan riba, memakan harta hasil perjudian, Wahadihi kabairu, dan ini adalah dosa-dosa besar. Lakin agamuhal shirku min ibadatil asnami wa ghairiha. Akan tetapi yang paling besarnya adalah kesyirikan. Berupa peribadahan kepada patung-patung dan yang lainnya. وَيَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى Dan mereka mendekatkan diri dengannya kepada Allah Azza wa Jalla, Yataqarrabuna min jahlihim. mereka mendekatkan diri dengan kesyirikan ini kepada Allah Azza wa Jalla disebabkan karena kebodohan mereka. Yaquluna ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, Tidaklah kami mengibadahi sesembahan-sesembahan tersebut melainkan dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Unzur kaifa jahlu bi Perhatikanlah bagaimana kebodohan memperlakukan pemiliknya. Yajalul Hakka Batilan, Wal batila kebodohan menjadikan kebenaran sebagai kebatilan dan menjadikan kebatilan sebagai kebenaran. Yaj'aluna Nasirka Tauhidan wa taqarruban Mereka orang-orang jahiliyah menjadikan kesyirikan sebagai tauhid dan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. wujubal ihtimami. بأمر العقيدة وأمر التوحيد والفقه في dan hal ini memberikan faedah kepadamu wajibnya memberikan perhatian terhadap perkara aqidah dan perkara tauhid serta memahaminya قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مغاتاكا وأجلها عندهم الشرك فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم Dan perkara yang paling mulia menurut mereka adalah kesirikan, maka kesirikan adalah perkara yang paling mulia yang mereka mendekatkan dirinya, diri mereka dengannya. Kepada Allah Azza wa Jalla. Menurut mereka. Kama Allah anhum annahum qalu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka. Bahwasanya mereka berkata. Ma na'buduhum illa ila ilallahi zulfa. tidaklah kami mengibadahi sesembahan-sesembahan tersebut, melainkan agar sesembahan-sesembahan tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. وَيَقُولُونَ dan mereka juga berkata, Haulai syufa'auna indallah. sesembahan-sesembahan ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Azza wa Jal. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى مغتاكا اعترفوا annahum ya'budunahum haitsu qalu ma na'buduhum mereka orang-orang musyrik mengakui bahwasanya mereka mengibadahi sesembahan-sesembahan mereka di mana mereka mengatakan Tidaklah kami mengibadahi mereka. Lakin yaquluna, namun mereka mengatakan, maqasatna bihadihil ibadati, illa annahum yuqarribuna ilallahi. Tidaklah kami maksudkan dengan ibadah ini, melainkan bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka menyangka bahwasanya perbuatan ini adalah amalan yang baik. لأنه تعظيم لله وإجلال لله karena sesungguhnya menurut mereka perbuatan tersebut merupakan pengagungan kepada Allah dan pemuliaan Allah Azza wa Jalla haitsu innahum Yukarribunana ilaihi, dimana bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla, li'annana la nasilu ilaihi illa bi'ibadatihim karena sesungguhnya kami tidak akan bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan mengibadahi sesembahan-sesembahan tersebut. Demikian ucapan orang-orang musyrik. Orang-orang jahiliyah. Fahum yuqarribuna ilallahi. Liannahum salihuna. Mereka mengatakan, maka sesembahan-sesembahan tersebut akan mendekatkan diri kami kepada Allah. Karena sesembahan-sesembahan tersebut adalah orang-orang yang salih. Wahum ya'nunal malaikata. وَيَعْلُونَ الْأَنْبِيَاءَ مِثْلَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ Dan mereka maksudkan dengannya para malaikat. Dan mereka maksudkan dengannya para nabi. Seperti Nabi Isa alaihi salam. Yattakhidunahum wasaitah. بينهم Mereka menjadikan orang-orang saleh tersebut perantara-perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla, dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Qala <tian> al-Musannifu rahimahullahu ta'ala Asyik Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan Wa qala ta'ala min wa Dan Allah azza wajal berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik menjadikan para syaitan sebagai wali-wali yang diibadahi selain Allah azza wa jalla dan mereka menyangka bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk qala syarih hafizahullah ta'ala al-syekh salih al-fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan كيف اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله وهم يتقربون بالصالحين وبعيسى وبعزير وبالملائكه bagaimana mungkin dikatakan bahwa mereka orang-orang musyrik menjadikan para syaitan sebagai wali-wali yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Padahal mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan orang-orang saleh, Isa, Uzair dan para malaikat. Naam, اتخذ الشياطين يا yeah. مريكا منجديكا على الشيطان سبغي ولي ولي لعباده لأن هؤلاء الصالحين لا يرضون بذلك ولم يأمروهم بذلك Karena sesungguhnya orang-orang salih ini tidak meridai peribadahan kepada mereka. Dan tidak memerintahkan orang-orang musyrik tersebut untuk mengibadahi mereka. Wa amarahum bihada As -syayatinu. Hanya saja yang memerintahkan mereka untuk mengibadahi orang-orang saleh tersebut adalah para syaitan. Yallati amarathum bi'ibadati al-masihi wa 'ibadati al-mala'ikati wa 'uzairin wa ghairihi minal anbiya'i was-salihin. Para syaitan itulah yang memerintahkan mereka untuk mengibadahi Al-Masih. Mengibadahi para malaikat dan uzair dan selain mereka. Dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh. Fahum yabudu asyayatina fil haqiqati. Maka, pada hakikatnya mereka mengibadahi para syaitan di mana mereka, orang-orang musyrik tersebut, mentaati para syaitan dalam mengibadahi orang-orang saleh ini wa annahum muhtadun dan mereka orang-orang musyrik tersebut menyangka bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk yahsabuna anna hadha huwa alhuda wa annahu tariqu khairin wa Mereka orang-orang musyrik tersebut menyangka bahwa inilah dia petunjuk dan bahwasanya kesirikan tersebut merupakan jalan kebaikan dan jalan kesalihan. وَلِهَٰذَا يَقُولُ جَلَّ وَعَلَا دَنْكَرْنَ كَرَنَا له اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بَرَفِرْمَن وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ Pada hari di mana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan mereka dan segala sesuatu yang mereka ibadahi selain Allah yaitu orang-orang saleh yang mereka ibadahi Allah Azza wa Jalla mengumpulkan orang-orang musyrik dengan orang-orang saleh yang mereka ibadahi Lalu Allah Azza wa Jal mengatakan kepada orang-orang saleh tersebut. Apakah kalian menyesatkan hamba-hambaku ini? Ataukah mereka tersesat dari jalan yang lurus? Qalu subhanaka ma kana yambaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Orang-orang saleh tersebut mengatakan, Maha suci engkau tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain dirimu sebagai wali-wali yang diibadahi. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu bura. Akan tetapi engkau berikan kenikmatan hidup kepada mereka dan ayah-ayah mereka sehingga mereka lupa dari mengingatmu dan mereka adalah kaum yang binasa وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك دن الله سبحانه وتعالى برفرما يا أرتيني دن بدهاري دمان الله عز وجل mengumpulkan mereka kemudian berkata kepada para malaikat, Apakah mereka ini orang-orang musyrik tersebut? Dahulu mengibadahi kalian? Para malaikat mengatakan, Maha suci engkau. Nazzahullah subhanahu wa ta'ala an yu'bada ghairuhu ma'ahu. Mereka para malaikat menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari diibadahinya selainnya bersama dengannya. Anta waliyuna min dunihim balkanu ya'buduna al-jin aktharuhum bihim mu'minun Engkau lah Wali kami yang kami ibadahi tanpa mereka, bahkan mereka, orang-orang musyrik tersebut mengibadahi jin. Kebanyakan mereka beriman, beriman dengan para jin tersebut. والله تعالى أعلم بالصواب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا